Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita mendapat hidayah untuk dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid At-Taqwa tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat salam dan lupa senantiasa tercurah kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, insyaallah termasuk kita ini. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pada umatnya untuk senantiasa menjadi umat yang wasatiyah. Yakni ini di terjemahkan umat yang wasatiyah adalah umat yang moderat, umat yang proporsional, berada di tengah dalam berbagai hal, khususnya moderat dalam beragama. Dan ini merupakan salah satu ciri Islam yang berkemajuan. Di antaranya adalah di samping pemurnian akidah atau purifikasi, yang kedua rujuk ila Al-Qur'an wa sunnah al-maqbulah, kembali kepada Qur'an dan sunnah yang diterima. Yang ketiga adalah wasatiyah. Dalam beragama pun Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk tidak berlebih-lebihan, yang diistilahkan dengan hudud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 171, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agama, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu tantangan umat muslim saat ini adalah menguatnya pemahaman ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Jika kita lihat dari perspektif sosiologi agama, maka ekstremisme dan radikalisme berpotensi menular ke semua pemeluk agama, tidak hanya Islam, agama-agama lain pun juga ikut terpengaruh. Maka dari itu, pemahaman moderasi dan toleransi dalam beragama haruslah kita berikan kepada para pemeluk agama yang ada di Indonesia, supaya semua umat beragama bisa membuat tameng atau penghalang yang mampu untuk menjaga keutuhan bangsa ini, supaya semua umat beragama dapat hidup berdampingan dengan damai. Dengan demikian, negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi keragaman agama yang berada di Indonesia. Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kehidupan di Indonesia, bersikap moderat adalah mampu menempatkan diri pada situasi perbedaan dan keberagaman yang sudah menjadi sunnatullah. Hal ini bisa dimungkinkan jika sikap toleran dan moderat menjadi prinsip utama dalam bermasyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah taala adalah agama yang lurus dan moderat. Namun seiring dengan adanya revolusi teknologi,
di mana informasi bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Paham keagamaan radikal ekstremis juga bermunculan seperti jamur di musim penghujan. Padahal Allah menciptakan perbedaan bukan untuk saling bermusuhan, namun untuk saling melengkapi dengan saling kenal mengenal. Sebagaimana yang sudah Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allah 'alimul habib. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inti dari paparan ini adalah mari kita terus menebar perdamaian di masyarakat kita. Semoga kita bisa terus menebar kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan beragama dengan nilai-nilai dan sikap moderat. Insyaallah dengan kita bisa bersikap moderat, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat-Nya kepada kita semuanya, dan insyaallah bangsa kita akan menjadi bangsa yang bertakwa bagi batun walaupun yaqul. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur ala taufiq wa imtinan, wa syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh hatta ila ridwani. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amara wa nahya amma laha, wa'lamu anna Allah amarakum bil amri bada'a fi nafsihi wa qanna fi malaikati wa tuqsi. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariib mujibu da'wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ansur man nasara ad-din wahdil man khadha lil muslimin wa dammir a'da ad-din wa adi kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal wabaa' wal zalazila wal mihan wasu'al fitan ma dhar minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'il buldan muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dhikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allah.